bener-bener luar biasa banget gedenya, dan lingkar pinggulnya nyampe 140 cm. Itu pantat siapa segede itu kalau bukan pantat gue? Lagi bareng Queen di sini. Maaf banget ya guys, gue selama 2 minggu nggak bikin video, nggak ngupload video, dan nggak menyapa kalian yang ada di rumah. Jujur li, gue tuh kangen banget sama kalian. Maaf banget ya guys. Okay, seperti biasa, seperti di judulnya, hari ini Queen bakal membahas dan mereview quote jeans big size yang mana. Itu tuh kalian tuh udah request ini dari lama banget, tapi Queen baru nemu all shop yang benar-benar trusted dan menyediakan quote bisnis yang benar-benar big size dan gak bohong ya guys. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian semua harus sudah like, comment, dan subscribe biar YouTube-ku makin berkembang. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi tuh aku hari ini cuma mau review satu celana big size. Ini tuh quote jeans boyfriend, ini warnanya black acid. Ini tuh benar-benar kayak lagi hype sekarang-sekarang ini, kayak itu tuh celana zaman dulu tapi tuh sekarang lagi nge-hype lagi. Dan ini tuh murah banget, harganya cuma 100 ribuan. Kalian pasti penasaran kan? Oke, sekarang kita langsung aja, ini udah aku buka nih. Kita langsung lihat aja nih warnanya, luar biasa. Bener-bener kayak, oh my god, ini gue suka banget sama warnanya. Dan nih lihat tuh. Oh my god, ini lebar banget guys. Ini ya buat kalian yang kurus tuh ya, bisa masuk 4 kaki. Kayak lebar banget dan bener-bener ini kulot. Bener-bener, oh my god, oh my god, oh my god. Ini kayak, tuh liat. Nah, ini bisa dilihat, ini bahannya jeans, beneran jeans. Jadi kan kadang tuh ada yang harganya murah tapi tuh banyak jeans wash. Ini tuh lihat detailnya. Ini literally jeans banget guys, sumpah gila. Nah, ini tuh lingkar pinggangnya tuh sampai 120 cm. Lu bayangin guys, kayak ini bener-bener luar biasa banget gedenya, dan lingkar pinggulnya nyampe 140 cm. Itu pantat siapa segede itu kalau bukan pantat gue? Ini gue pakai size 38, gue beli yang size paling gede walaupun pinggangnya agak kegedean, tapi karena gue inget pantat gue tuh gede, jadi kayak okay, gue beli yang paling gede aja gitu, nggak apa. Dan ini kalian bisa lihat di sini ada kancing ininya, ini kancing hidup, dan ini lihat tuh resletingnya. So di sini juga ada tempat beltnya, dan di belakang sini juga ada brandnya, ini dari Dishak. Nanti aku bakal taruh linknya di description box, nama tokonya dishak.id. Dan di sana juga banyak banget jeans, nggak cuma jeansnya orang gemuk, di sana juga ada banyak banget jeansnya orang yang ya ukuran standar kayak ukuran 28, 29 gitu, tuh banyak banget guys. Dan kebetulan gue tuh kayak lagi nyari scroll di Shopee, dan gue menemukan celana ini. Awalnya sih gue nggak berekspektasi tinggi ya, tapi karena ini luar biasa banget gila. So, ini panjang celananya memang agak sedikit, nggak terlalu, maksudnya nggak yang nyampein untuk mata kaki. Ini panjangnya cuma 89 cm, tapi bagi gue yang tinggi badannya 160, kayak wanita Indonesia kan rata-rata segituan ya guys ya, ini tuh ngepas, jadi nggak ngatung banget dan nggak terlalu nyerok tanah banget. Pokoknya ini bagus banget. Terus ini bahannya tuh jeans, bener-bener jeans, apa namanya tuh, smooth jeans. Atau nanti gue taruh di description box atau gue catat di sini ya. Ini nama produknya dari sini, ini dari sini. Nanti linknya bakal aku taruh di description box. Nah, terus untuk outfit yang pertama, Queen bakal padu-padankan pakai tuh oversize sweater lengan balon. Karena kemarin Queen sempat baca ada yang request bikin OOTD blus lengan balon ya, karena blusnya belum ada. Ini gue minjem sama teman kos gue. Ya gak apa-apa, yang penting kan gue bisa merekomendasikan sama kalian ya guys. Bodo amat dan minjem. Ini warnanya lilak sebenarnya tuh, tapi karena mungkin cahayanya terlalu terang, jadi ini kayak warna putih gitu. Tapi ini warnanya lilak, bagus banget guys, gila. Lengannya balon, dan ini tuh kayak agak crop gitu. Panjangnya cuma sekitar 60 cm. Ini LD-nya 140 cm. Ini aku beli di Ngetrip. Di sana masih banyak banget yang modelnya kayak gini. Nama tokonya gue lupa, nanti gue taruh di sini. Harganya cuma 100 ribuan aja, bahannya bagus, ini brand juga. Terus lembut, dan asal kalian tahu ini tuh bagus, nggak ada bercak atau nggak ada defek sedikit pun. Nanti linknya bakal aku taruh di description box. Ini lucu banget pokoknya tuh dat. Dan baju-baju ini tuh bikin warna gitu, warna tone kulit gitu tuh jadi kayak
lebih terang. Terus apa lagi ya? Pokoknya ini bahannya tuh ya kayak sweater-sweater pada umumnya lah. Lo tau kan, tapi itu lengannya balon lucu banget, parah men. Nanti linknya bakal aku taruh di description box. Sekarang coba kita ke video try on ya. Oke sobat gemoy, jadi ini outfit queen yang pertama. Ini sebenarnya warnanya lilac guys, tapi karena cahayanya yang terlalu ini banget, jadi katanya kayak warna putih, tapi sebenarnya ini warnanya lilac loh. Nah ini jadi kulot jeans dari dishak.id. Ini harganya cuma Rp135.000. Sini kerudungnya aku pakai pas melihat Ceruti. Anjay. Terus ini tuh persis banget, dalamnya tuh balon, gila keren banget, keren abis. Nanti linknya bakal aku taruh di description box. Ini bener-bener longgar, aku pakai ukuran 38. Gue tuh gak pernah pakai pasmina ya, jadi kayak kalau gue pakai pasmina tuh gue rasa kayak itu keren banget sih menurut gue. Itu kayak dulu. Ya lagi kan ya. Keren juga gue. Oke buat kalian yang mau beli outfitnya, kalian langsung cek description box. Iya gue swag banget juga. Poster dulu kali ya. Udah deh, kita langsung lanjut ke outfit yang kedua. Oke guys, jadi itu tadi video try on untuk outfit yang pertama. Gimana? Ya kalau nggak mau masak agak apa-apa ya guys. Karena gue tuh kalau pakai jilbab pasmina tuh muka gue tuh kayak temboloknya gede banget, tapi nggak apa-apa ya, karena belum pernah nyoba. Jadi gue sekali-kali nyobain kan, nggak apa-apa. Orang tuh harus nyoba gitu biar tahu ini bagus apa enggak. Nah buat kalian yang kemarin udah request lengan balon, itu gue udah buatin. Nah tapi saran dari gue, orang gemuk tuh kurang bagus kalau memakai lengan balon. Tapi kalau kita pede tetap bagus-bagus sih. Tapi kayak maksud gue tuh kalau kita pakai lengan balon tuh jadi siluet tubuh kita akan terlihat lebih besar. Tapi kalau bagus sih bagus, karena kan kita kalau pede pakai apa bagus ya guys. Nah untuk OOTD yang kedua, aku tetap masih pakai culotte jeans yang baru tadi, anjay baru. Tapi aku padu-padankan sama blus ini. Blus ini tuh udah sering tayang, tapi nggak apa-apa, kayak gue tuh cinta banget sama blus ini. Selain gue cinta sama blus ini juga karena gue juga nggak punya baju lagi ya guys ya. Karena kita jangan terlalu banyak baju, nanti kalau dihisap kan bingung ya kan. Astagfirullahaladzim, kenapa gue jadi ceramah. Nih lihat, lucu banget ini LD-nya 124 cm. Ini blus-blus zaman sekarang yang ada rumbai-rumbai di sini. Kayaknya gue juga udah sering review nih blus di video kemarin juga gue pakai, tapi karena gue penasaran apakah blus ini bagus ketika dipadu-padankan menggunakan celana culottes. Mari kita coba. Oke guys, ini adalah outfit yang kedua. Gue padu-padanin culottes jeans-nya pakai blus putih. Ini kayak blus putih kesukaan gue gitu loh guys. Ini udah sering banget gue drop di video-video sebelumnya, tapi kayak lucu gitu, kayak girly banget gitu loh. Nah, ini tuh liat detail celananya tuh. Tebel, dan ini tuh jeans, bener-bener jeans. Jadi ini tuh bukan jeans wash yang kalau dicuci tuh luntur, tuh bukan. Dan ini aku pakai size 38 guys. Nanti kalian bisa cek di link di description box ya. Masa dulu kali ya. Ini benar-benar big size guys, karena kadang tuh kan ada all shop yang bilangnya big size tapi sebenarnya dia tuh kecil gitu. Ini dan tuh benar-benar lebar banget, gila. Koleksi spanduk gua bertambah. Tadi kan yang pertama gua pakai oversize balon gitu. Nah, ini gua pakai blus, coba cocok apa enggak. Dan ternyata tuh cocok banget. Kayak ini tuh cocok dipadu-padankan pakai baju apapun. Kita langsung lanjut aja ke outfit yang ketiga. Nah itu tadi pakai blusnya, gimana, keren gak sih? Kalau menurut gue sih keren-keren aja ketika kita pede memakai baju-baju gitu ya, tetap keren gitu. Walaupun ya walaupun sebenarnya gak keren misalnya, tapi tetap kalau misalnya kita pede kayak orang tua tuh kayak wow
kenapa kamu pakai baju itu jadi bagus itu kan. Terus yang terakhir, nah jadi Queen tuh hari ini cuma mau bikin 3 OOTD aja karena makin kesini baju Queen makin dikit ya, buat vendor-vendor baju big size bisa lah endorse gua satu udah baju deh biar gua bisa OOTD lagi. Nanti buat email ataupun nomor telepon admin gua bakal taruh di description box ya guys ya, gua open lah, bukan open BO ya, open collaboration, open apa terserah dah, pokoknya buat yang pengen bajunya gue review di YouTube, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue modelaska atau kalian bisa kirim email gue di sini kurniamodela@gmail.com atau nomor WA admin di sini. Terus nih, gue kalau yang ketiga tuh pakai kemeja, kayak gue tuh mikir kayak oh kalau kulot jeans tuh dipakai buat kerja gitu, buat pakai kemeja bagus nggak kira-kira gitu ya? Ini pakai kemeja yang seperti biasa, kemeja ini juga udah sering mau tayang, ini kemeja polos, kalian bisa pakai warna apapun terserah karena kan warna black acid, warna hitam tuh kan ya buat apa-apa tuh kan tetap bagus. Jadi gue coba pakai baju yang warna coklat ini apakah bagus atau enggak. Kita coba ke video try-on-nya aja ya. Oke guys, ini adalah outfit yang terakhir, yang ketiga. Aku padu-padankan kulot jeansnya pakai kemeja apakah cocok atau enggak. Nah buat sobat gemo yang sering nanya, kenapa sih gue kalau pakai kemeja sering gue masukin sebelah doang gak dua-duanya. Nah tujuannya itu selain bikin slim fit, itu juga bisa bikin kesan kaki itu tuh jenjang gitu loh guys. Cocok banget buat kalian yang nganter. Kemarin juga gue nganter pakai kemeja ini, cocok banget guys. Oh my god, lihat detailnya. Aduh, untung gue pakai daleman. Tuh, kemejanya udah sering gue review karena baju gue dikit ya guys ya. Jadi kayak gue bingung mau mandi-mandi pakai apa ya. Karena kan gue nge-switch celananya ya guys. Ini celananya super duper kayak oh my god, I love it. Nanti kalau misalnya dia restock buat lagi, gue bakal beli lagi. Hei, lucu banget, gila, kocak banget. Kenapa sih kok kalau pakai kerudung ini selalu ini diikat aja kali ya? Tapi gue tuh gak suka kalau pakai kerudung diikat. Oke guys, gak kerasa kita sudah berada di penghujung video. Makasih buat yang udah nonton video gabut gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian harus beli, dan linknya bakal gue taruh di description box. Oke guys, jadi itu 3 outfit gue untuk video kali ini. Maaf banget misalnya masih abal-abal ya, orang gue tuh youtuber abal-abal sebenarnya guys. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe aku sampai 20.000. Gue bener-bener happy banget. Dan pokoknya thank you very much lah. Terus ini ya, pokoknya nih kalian beli aja celana jeansnya ini tuh bener-bener bagus. Ini gue kagak di endorse, ini gue beli karena gue pengen. Ini kagak di endorse ya, buat di Shack boleh lah kalau mengendorse gue. Misalnya kirim-kirimin gue 3 celana gitu kan bisa buat seminggu ya guys. Makanya 2 hari-2 hari. Tuh pokoknya bagus banget tuh, liat warnanya bener-bener real black acid. Dan ini tuh yang dicuci gak luntur dan tebel, kayak tebel tapi tuh dipakai tuh ringan gitu guys. Atau mungkin karena badan gue yang terlalu berat jadi pakai gitu kelihatannya ringan. Aduh bentar, malah sih. Maaf ya guys, gue kemudian belibet karena gue kayak excited banget. Gue kangen banget sama sobat gemoy di sana, di rumah. Sumpah ya, thank you banget buat kalian yang udah nonton video sampai akhir. Walaupun video gue tuh suka belibet-belibet, kayak video gue gak jelas, tapi kayak thank you banget buat kalian. Apalagi kalian sering DM-DM gue bilang katanya seneng liat video gue, thank you banget. Gue janji bakal naikin kualitas video gue lagi ke depannya. Thank you very much semuanya. I love you sobat gemoy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian mau request, kalian tinggal komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.